Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Bagaimana mengupload video agar kita mengetahui Apakah video kita kena hak cipta maupun tidak Ikuti terus channel saya dan jangan lupa subscribe channel saya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi di channel saya Terima kasih, let's go Assalamualaikum, selamat datang di channel Ferry Project Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisi suara dari channel ini buat youtuber pemula. Yuk, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kamu harus tahu, karena di YouTube itu punya banyak peraturan, mulai dari isi video sampai isi suara, apakah video kita hasil dari karya orang lain ataupun musik. Di video kita tidak memiliki izin untuk digunakan. Kalau kamu tidak mengetahui ini, video kamu akan diblokir di beberapa wilayah, ataupun musik di video kita tidak memiliki izin untuk digunakan, ataupun video kamu tidak dapat dimonetisasi oleh YouTube. Capek-capek berkarya sedemikian mungkin, dan hasilnya mengecewakan. Itu akan membuat kamu putus asa untuk berkarya. Nah, apakah kamu ingin mengetahui bagaimana hasil videomu mudah temui banyak orang, dan kamu tahu? Apakah videomu tidak kena hak cipta? Sebelum kamu ingin berkarya, kamu harus tahu dulu apa saja karya sangat populer. Tips yang pertama, kamu harus browsing dulu Google Trends karena dari Google Trends ini kamu bisa mengetahui apa saja yang lagi tren saat ini. Yang kedua, setelah kamu tahu apa saja tren masa kini, mulailah membuat karya sebagus mungkin. Yang ketiga, setelah karyamu selesai, kamu ingin mengupload video kamu harus cari tahu dulu, judul yang bagus agar orang penasaran pada videomu. Yang keempat, buatlah thumbnail sebagus mungkin. Setelah memenuhi tips di atas, kamu jangan mengupload video melalui aplikasi YouTube. Karena, kamu tidak bisa mengatur videomu, agar mudah ditemukan banyak orang. Dan kamu tidak bisa melihat langsung, apakah video kamu terkena hak cipta. Untuk itu kamu harus mengupload video melalui YouTube Studio. Caranya, bukalah Chrome yang ada di ponsel kamu. Terus ketik youtube desktop. Setelah itu klik halaman yang paling atas, YouTube Studio. Setelah terbuka halamannya, akan tampil seperti di layar komputer. Di sini sangat banyak menu pilihan. Untuk langkah pertama, pilih opsi ini, masukkan file video kamu. Setelah video kamu masuk, barulah kamu membuat judul yang bagus. Setelah kamu selesai membuat judul, isilah deskripsi kamu agar jelas tujuan dari channel kamu. Setelah itu, masukkan thumbnail yang telah kamu edit yang kamu simpan di galeri. Untuk selanjutnya, pilihlah opsi apakah video kamu dilihat untuk anak-anak atau tidak. Terus pilihlah tampilan lebih banyak. Lalu klik kotak tag, ketiklah apa saja judul yang bisa menyangkut tentang video kamu agar orang mudah menemukannya. Selanjutnya pilihlah bahasa video. Di sini kamu boleh menggunakan bahasa apa saja agar orang mengerti dari bahasa video kamu. Lalu kliklah berikutnya. Nah, akan tampil menu seperti ini. Opsi yang memiliki garis di atas sudah hampir selesai, mulai dari detail sampai elemen video. Setelah itu, pilihlah menu di bawah. Apakah kamu ingin memasukkan subtitle pada video kamu atau kamu ingin memasukkan video ke layar akhir dari video kamu? Yang terakhir, apakah kamu ingin menambahkan kartu yang akan muncul apabila video kamu sedang diputar? Setelah kamu sudah memilih menu tersebut, langsung klik berikutnya yang ada di bawah. Setelah kamu klik, akan muncul tampilan seperti ini: garis di atas sudah menuju pemeriksaan. Apakah video kamu terkena hak cipta atau tidak? Apabila video kamu terkena hak cipta, garis pada pemeriksaan akan berwarna merah dan dikasih tanda seru. Setelah itu, kalau tidak ada masalah pada video kamu, langsung klik berikut yang ada di bawah. Setelah kamu klik berikut, akan muncullah menu visibilitas, apakah video kamu ingin mengupload video hanya pribadi, tidak publik atau publik. Setelah kamu memilih dari menu tersebut, klik simpan yang ada di bawah. Dan selamat, video Anda akan diupload ke YouTube. <tik>